Luar biasa beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sampai hari kiamat. Maaf Kiai. Baik, mari sama-sama kita dengarkan penceramah berikutnya. Penceramah ini telah melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, dari Pondok Cabe sampai Pondok Gede. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Ainul Yakin yang makan tempat ceramahnya nih. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Biasa Batman datang belakangan, Robin ketangkap udah Robin. Sayyidur Rusli gatruhu maklumu aina minuhul masihu aina kalimu aina nuhun aina ibrahimu kullukum an maghomihi maktumu pala sholatu wa taslimu malat mahasinu zabarat fa'abrat sejarah hidayati bijihati wa ainat wa talawanat samurutuha papihakihi sallu alaihi wa taslim. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita muliakan, sahabat saya Habibana Hasan bin Ja'far As-Saggab. Kita doain biar panjang umur, biar berkah, ilmunya mudah-mudahan manfaat buat kita. Dan adik-adiknya Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggab, Al-Habib Ghasim, almarhum Habib Mustafa, dan Habib susah banget tuh nyangkut Habib Abdul Rahman, biar pada umur, biar berkah, dan semuanya benar-benar berkah hidupnya semuanya. Saya dengan Habib Hasan lama jarang jumpa karena kondisi pandemi, tapi hatiku selalu bersama. Saya katakan I am together forever. Aku bersama untuk selama-lamanya. Luar biasa Habib Hasan. Orang begini tumplek, pindah Jakarta kemari semua. Luar biasa. Lo bayangin coba. Dari Citayam tadi tuh, mental ke Libanon. Yang baca selawat ke Libanon. Mantep suaranya. Tebel ke dodol. Luar biasa, mantep, luar biasa. Waktu kita bersyukur lahirnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, anta babullah, engkau pintu Allah. Lihat Nabi Muhammad. Kita beruntung punya Nabi Muhammad. Lihat, kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada agama Islam, tidak ada aturan, tidak ada konun, undang-undang aturan agama. Kalau enggak ada Muhammad, di Depok andai kata zaman jahiliyah nih, berantakan semua. Indonesia jahiliyah berantakan. Bini tukur-tukuran. Baru kawin ketukar yang 70 tahun tekor. Kalah banyak berarti. Artinya adanya Nabi Muhammad, kita beruntung. Nabi Muhammad diutus di zaman jahiliyah membenahi akhlak manusia. Awalu akhlak manusia yang pertama. Sebab di zaman jahiliyah manusia enggak punya undang-undang, enggak punya hukum. Sembah berhala, batu disembah. Berhala kayu disembah. Berhala roti gandum disembah. Ya Tuhan, ya Tuhan,
perutnya lapar dikopek, dia makan Tuhan dia. Luar biasa manusia pada saat itu. Maka Nabi minta akhlak yang baik untuk umatnya, punya akhlak yang baik. Katakanlah sama orang tua, cium tangannya. Sama mertua, cium tangannya. Ada orang lewat, kita duduk nih, ada orang duduk berempat di gang, kita mau lewat, permisi, assalamualaikum, permisi pak, cakep dong itu, akhlak. Coba orang lagi nongkrong, lu jalannya terus-terus, mentok gang buntu, balik lagi, makan tuh tembok. Duduk di warteg, tahu warteg? Yang terkenal di Jakarta namanya Karisma. Bohlamnya 16 biji. Pakai CCTV lagi. Bakwan disorot. Bakwan malu. Ojol teh manis gratis. Kita pesen nih, mbak, tempe orek, bakwan, dikasih makan. Datang orang sebelah, pak, dahar duluan. Cakep tuh namanya. Cakep akhlaknya. Maka akhlak ini yang paling utama. Buat apa? Ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Sekolah dari TK sampai profesor. Berapa lama lu makan kursi sekolahan? Buat apa ilmu banyak kalau akhlak tidak ada? Betul gak? Layak pak, tidak manfaat. Walaupun ilmunya sedikit, bisanya jus amak doang. Ya jus amak, amak ya tasya'alun. Mundur tabat, mundur lagi ijajah, ambles ina atau ina. Ilmunya cetek, tapi akhlaknya banyak. Cakep, luar biasa. Maka Majlis Nurul Mustofa mengajari tentang akhlakul karimah. Cakep, luar biasa. Bakti orang tua, sayang mertua, punya akhlak yang baik, baru namanya umat Nabi Muhammad. Buat apa KTP Islam? KTP Islam buang, sholat kagak, timbang hidup, bikin sempit Depok. Buat apa? Harus ada bukti. Kalau kau ngaku umat Nabi Muhammad, kata hukama berkata, lisanu al absahu lisanil lamako. Fakta lebih pasti daripada ucapan. Buktiin. Maka kalau ngaku umat Muhammad, sholat jangan tinggal, bakti orang tua jangan tinggal, punya akhlak yang baik, cakep tuh namanya. Jangan bakti kagak, sholat kagak, akhlak kagak, pengen minta surga, tange, jauh, sama tuh, kayak yang di Instagram. Di Instagram ditulis tuh, kerja tak mau, dagang tak mau, bikin status akan indah pada waktunya. Eh, kayak meracun, tidur lo kemiringan, conge lo conge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.